بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

Ya kita masih bicara kalam. terbagi Terbaginya kalam ialah hakikatin wa majazin kepada hakikat dan majas. Hakikat dan majas. Apa itu hakikat? Wal hakikat itu ma fil isti'amali ala mawdi'ihi ala maudzoo Hakikat itu adalah ma apa yang kekal maksudnya kalimat itu ya hmm. fil istiqmali pada penggunaannya ala mauduhi atas yang diletakkannya ada juga ya yang mengatakan dia adalah al-labzu musta'malu fi mawd'ihi al-asli. Lafaz yang digunakan pada ya yang diletakkannya yang asal. Ada juga ulama mengatakan lamun huwa mawd'un fil asli fil asli ris'ain ma'lumin. Lafaz yang itu diletakkan pada asalnya bagi sesuatu yang sudah diketahui. seperti apa kursi ya, kursi kalau dikatakan kursi ya pada hakikatnya kursi itu tempat duduk ya. ada bahasa mengatakan kursi hakikatnya ya, itu kursi ya tempat duduk itu hakikatnya tapi kadang di eh, namun digunakan untuk majasnya apa? kekuasaan. Ini kekuasaan kursi. Kursi. Hmm. Pada berebut kursi, bukan kursi tempat duduk tapi kursi kekuasaan. Jadi kekuasaan itu majasnya. Memang kita sering mendengar penggunaan majas tidak digunakan hakikat. Kenapa begitu? Ya mungkin bisa jadi kurang bagus, ya buruk atau jorok. Apa -apa. Seperti dalam bahasa Arab kita suka mengenal di dalam fikih itu ada go it, ya goit, goit apa? Ya goit ya, goit ya kita suka membahasakan apa? Tempat buang air itu ya. Dalam bahasa itu tempatnya tenang di belakang rumah. Go itu artinya begitu. Tempat tenang di belakang rumah. Tempat tenang di belakang rumah. Asalnya dia adalah haroah. Ya. Oh, bahasa apa? Pulgarnya itu Haroa itu tempat maaf tempat berak tempat berak karena nggak enak ngomongnya terasa kotor jadi hakikatnya itu namanya haroah artinya hakikat pada hakikatnya itu haroa. tapi dipakai majas apa majasnya tadi goit bahasa arab goit itu tempat tenang di belakang rumah. Hmm. Kalau kita apa? Bersetubuh hubungan suami istri. Bersetubuh kan itu hakikatnya itu bersetubuh. Cuma gak enak ngomongnya kalau bahasa ininya apa tuh yang enak ngomong ya. <tiksti> ya, dipakai dah majas apaan? Berhubungan. Berhubungan. Eh, berhubungan itu apa? majasnya bersetubu hakikatnya enggak enak ngomongnya, ya ada lagi sebenarnya istilah yang itu yang lebih jorok lagi itu ya? ya. jadi kadang memang kita menggunakan majas enggak menggunakan hakikat karena ada sesuatu Wa qila mastu'mila fi mastuliha alaih minal mukhatibati. Dan dikatakan dia itu mastu'mila sesuatu yang digunakan fi ma pada sesuatu yang ya fi mastuliha yang diistilahkan alih atasnya atas sesuatu itu minal mukhatibati atau mukhatibati. Ada yang baca mukhatabah, ada yang baca mukhatibah. ya, daripada apa yang ya, mukhotibati ya. batik ini ya, perbincangan maksudnya apa yaitu nanti masuk ke dalam pembahasan hakikat lugawi syariat dan urfi nanti kita akan masuk tentang ini Jadi kalau yang pertama tadi ya mabakia apa yang kekal itu bahasa ya itu kalimat pada penggunaannya fi isti'mali ala maudhi atas yang diletakkannya memang awalnya begitu atau bahasa lain al-lafzul mustamalu fi maudhi fi maudhuhi al-asli Lapas yang digunakan pada yang diletakkannya yang asli kursi ya. kur kursi maksudnya tempat duduk itu namanya hakikat Jadi, kursi dipakai buat ya apa pejabat berebut kursi itu maksudnya apa kekuasaan ini ya. nah, kalau kekuasaan namanya majas kursi namanya hakikat bisa dipaham tuh ya gitu. Nah, definisi yang kedua dikatakan masuk mastumila sesuatu yang digunakan fi pada apa yang diistilahkan min daripada ya perbincangan. Ini masuk dalam nanti pembahasan hakikat lugawi. Jadi hakikat lugawinya syara'inya dan urfiyyah. Jadi nanti ya hakikat terbagi kepada ya nanti dibahas tentang ini. Ya. Yeah. Kas seperti solat fil pada kelakuannya al yang dikhususkan ini syariat. Fa innahu maka sesungguhnya uh, eh, kelewatan ya. Wa in lam ya beko ala mautuhi. sekalipun tidak kekel ia atas yang diletakkannya. Maksudnya apa? Sekalipun tidak kekel ia atas yang diletakkannya. Maksudnya dia bergeser. Sekalipun dia bergeser kepada yang diletakkan pada asalnya, pada mulanya. Maknanya jadi berubah sekalipun. Khas seperti sholat. Seperti sholat. Fil hayatil maksusati pada hayat yang dikhususkan. Kelakuan, kaifiat yang dikhususkan fa maka sesungguhnya lam yabqa tidaklah kekal ia ala maudhi atas yang diletakkannya al lugawi pada yang bangsa lugo apa wa huwa du'a bi khairin dia itu salat adalah doa secara lugo bi khairin dengan kebaikan ini kan berubah Sholat adalah ya definisinya tuh ini yang definisi yang kedua nih wakila mastuk mila fi mastuliha alaih min al maudhihi min al muqotibati ya sekalipun tidak kekal dia atas maudhunya wa in lam ya muqok al maudhih sekalipun dia enggak kekal ya atas yang diletakkannya maksudnya dia akan bergeser daripada maknanya itu. Kasolati seperti solat. Ya. Solat. Fil ayatil maksudat daripada kelakuan yang dikhususkan, yaitu syariat. Fa innahu um maka sesungguhnya solat lam ya tidak kekal dia alam atas yang diletakkannya itu. Al-lugahu yang masuk kok Wahwa doa itulah doa bikhairin dengan kebaikan. Jadi solat itu kalau didefinisikan secara logo apaan? Adua, yaitu do doa. Tapi yang dimaksud bukan itu. Akwalun wa afalun muhtatamatun bitakbir, ya. Muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara itu maksusatin salat kan begitu itu yang dimaksud salat itu bukan addu'a itu namanya lam yabqa wa in lam yabqa ala mawdhi'ihi sekalipun dia tidak kekal atas yang diletakkannya artinya dia bergeser daripada maknanya maknanya secara lugah adalah addu'a bi khair doa dengan kebaikan Tapi yang dimaksud adalah ya tadi tentang salat ya, dia adalah akwalun ya wa af'alun muhtatamatun taslim perkataan-perkataan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir yang diakhiri ditutup dengan salam dengan syarat-syarat yang dikhususkan itu yang namanya sholat, bukan doa. Walaupun ya, secara bahasa artinya doa, tapi walaupun begitu doa nah, hebat juga itu doa, dan memang menyatanya begitu kita. Kalau sembahyang itu mengandung doa kuat, ya, sholat itu mengandung doa yang kuat. Mengandung doa yang kuat Bahkan ada orang yang Memakai Pengertian sholatnya Itu doa Sholat itu doa Kuat ada yang mengatakan Tapi mayoritas ulama mengatakan ya Sholat itu tadi Akwalun alun, alun. Jadi kalau dikatakan sholat Apa tuh Aqwalun wa'af'alun ya. Bukan secara lugo, doa kan? Itu namanya dia bergeser. Atas yang diletakkannya pada awalnya, pada asalnya. Wadah batu lizatil arba. Wadah batik boleh. <either>. Iya. Atau tadi kasolati. Wadah bati lizatil arba'i kalhimari dan binatang melata bagi yang mempunyai kaki empat kalau himari seperti himar dikatakan dabah dabah itu kan apa untuk lidatil bagi ya untuk yang mempunyai kaki empat seperti himar tapi penggunaan dhabah ini digunakan apa? Fa ya yabqa ala Maka sesungguhnya dia enggak kekal atas yang diletakkannya pada asalnya dia enggak kekal atas yang diletakkannya pada asalnya. Ya. Pada asalnya tadi daba itu adalah lidatil arba'i bagi yang mempunyai kaki empat binatang yang punya kaki empat seperti himar. Fa'innahu lam ya bukan ada maka sesungguhnya dia itu enggak kekal di atas yang diletakkannya tuh pada asalnya harusnya untuk binatang kaki empat penggunaan dabah eh dia digunakan untuk Wahua kullu ya dubu alal ardi itulah setiap sesuatu yang melata di muka bumi apaan aja bukan kaki empat doang kaki seribu <laughs> apaan leluwe ya. nggak kenal leluwe leluwe ya sekarang udah nggak ada lagi leluwe ya. nggak ketemu ya dulu Lalu banyak laluhi kaki seribu ini kecil paling yang kecil ini ada yang gede ya nah itu tentang hakikatnya wal nah, majaz sekarang majas majas menajawwazak sesuatu tajawwaza ay ta'adda bi melampaui batas dengannya dengan sesuatu itu an maudhu daripada pada maudhunya dari yang diletakkannya pada asalnya apa itu tapi enggak digunakan itu hadza ala al makna al awal ini atas mana yang pertama bagi hakikat tadi ma baqiya fil istimali ala maudhu'i sesuatu yang kekal ia Suatu itu kalimat bahasa pada penggunaannya atas yang diletakkannya tadi saya contohkan adalah kursi nah, kursi tempat duduk kursi hakikatnya adalah tempat duduk itu hakikatnya duduk kita itu namanya kursi nah, majasnya apa nah, kekuasaan majasnya kekuasaan ini pengertian majas. Wa ala dan atas pengertian yang kedua huwa mastu'mila fi ghairi mastuni alaih minal mukhatibati. Hmm. ada juga macam baca mukhatabati. Hmm. Minal mukhatibati yaitu apa yang digunakan pada selain apa yang diistilahkan ya, daripada perbincangan. Itulah nanti masuk dalam pembahasan ya, hakikat lugawiyah, hakikat syariah, ya, urfiyah yang tadi sudah saya jelasin. Ya, insyaallah di ya, pertemuan berikut, berikut nanti insyaallah kita akan membahas tentang wal haqiqatu imma lugawiyatun. Hakikat ada kalanya secara lugawi, syariah urfi, ya. Majaz juga bisa ada nanti majaz ziyadah, nuksan, nakal ya. Wallahu a'lam bishawab.